Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Kunila again. So, nyari video saya mau buat video makeup. Ya, video makeup. Tapi menggunakan barang-barang Eco Shop yang saya akan guna untuk makeup. Adakah dia sesuai dengan harga dia Rp2.30? Kalau di Sabah ada Rp2.30, di sana KL, di Semenanjung dia Rp2.10. Dia tahu kenapa di Sabah agak naik sedikit tipnya apa. Jadi, so kalau kamu mau tahu macam mana makeup Eco Shop, stay tune saja, oke? Okay? Oh ya guys, sebelum itu jangan kamu lupa subscribe kalau kamu suka di video dan jangan lupa like juga, oke? Okay? Mari kita mulai. So, yang first saya beli di Eco Shop ialah kapas dan palette eyeshadow. Tengok kalau dia cantik kan. Dan yang ketiga saya beli lipstick yang ada berbagai color, banyak jenis color. Dan yang ini saya beli eyeliner. Dan yang keempat saya beli blush on. Ya, saya suka juga ini blush on dia guys. Tengok color dia. Tada, cantik kan? Dan saya beli concealer. Ya. Dan eyebrow, pelukis eyebrow. Dia ada 3 warna di dalam. Dan saya beli tripod juga guys. Sebab tripod saya mau rosak sudah. Jadi saya beli lagi pun ini tripod dia comel kan. Jadi saya beli aja lah. Nah, tada, cantik kan? Dan ini yang lama punya, tapi saya memang ada beli di Eco Shop juga guys. Ini guys, sebelum saya bermakeup saya sudah pakai skincare begitu kan. Jadi sekarang saya akan mulai dengan pakai foundation, tapi di Eco Shop dia tidak foundation, jadi saya terpaksa pakai saya punya foundation jelas. Jadi mari kita mulai lah. Oke guys, sekarang saya akan pakai concealer yang ini. Dia yang 02. Kita try lah kalau dia oke atau tidak. Sekejap saya buka dulu guys. Susah juga ini mau buka di plastik deh nih. Nggak buka, tapi ini macam terlalu putih oh guys. Saya beli nih, tapi kita try lah. Tak di bawah mata dulu, kalau tinggal ini eye bags ya. Nah. Guys, tengok. Oops. Bagus juga, smart juga nih, tengok tuh. Dia agak menutupi juga lah sikit, tapi tengok tuh. Tapi okay lah dengan harga dia Rp2.30. Baru-baru nih kan guys, saya tahu kenapa hidung saya. Sebenarnya saya selesman ya. Sepanjang karena COVID saya selesman. Saya punya hidung di sini. Yang di sini sering-sering tuh banyak betul kulit mati dia tuh keluar-keluar. Saya pun enggak tahu kenapa. Saya rasa oke dengan nih concealer. They worth it dengan harga berapa itu Rp2.30. Sebenarnya guys, saya pakai ini yang tadi itu, tapi saya ambil yang warna hitam kan kening. Tapi sebenarnya kening kan ada apa juga. Dia ada 3 jenis ban nih. Dia ada yang black, ada dark black, dark coklat. Ini ada coklat sedikit kali, nggak tahu lah, tapi setting dulu. Sebab yang dark coklat, sebab kening saya ada hitam, ada sama ada rambut saya kan warna apa sedikit, jadi jom kita try. Oh my gosh guys, okay juga bah. By the way guys, ini ada sharpen dia juga, kamu beli sharpen. Kali lampu apa bakali? Jadi saya guna brush lagi untuk kasihkan ini dia ada brush dia ada sharpen just. Jadi saya guna brush lagi lah. So, saya guna brushnya sendiri. Guys, kita try kasih brush. Ini juga bagus ya, guys. Dengan ada 3 pensil di dalam. Terus harga dia 23 saja. Oke, okay, bahan tuh. Tengoklah.
sebenarnya dia go shop dia punya barang kosmetik cem tidak banyak stok ya. Jadi saya beli apa adanya yang ada makeup di situ apa adanya. So guys, inilah dia punya kening guna itu color. Jadi saya masih guna concealer yang sama macam tadi. Kita tengok kalau dia ngam atau tidak. Terlampau hitam mau macam cincin eh. Okay juga bah bagi saya, tapi kasih untuk pada lebih skinning ni atau. Wow, okay, dah sangat tebal. Guys, inilah hasilnya kening saya. Okay juga bahkan not bad, tapi okay bah bagi saya nam. Cuma macam terlampau terang, tapi it's okay. Nah. Tengok dia belakang. Mau tu cabut sudah, tapi it's okay. So guys, lepas tu saya akan pakai yang ini eyeshadow. Ya, saya sangat suka ni eyeshadow dia, cute. Nah, nampak tu color dia cantik lagi. Dengan harga RM2.30 saja kita mampu milik. So saya guna ini sama yang ini. Kita try sajalah dulu, okay. By the way, saya suka udah punya color-color ni, kau tengok. Ay, cantik banget, estetik, nampak estetik. Mari kita tengok dia punya color pigmented atau tidak. Guys, guys, tengok. Terang juga lah, boleh tahan juga. Tengok, tengok, tengok. OMG guys. Dengan harga RM2.30, tengok ni makeup. Nampak macam makeup orang kaya punya. Time saya beli tu ada stok baru guys, makeup. Kalau tiada, dah tahu lah macam mana saya mau buat video untuk makeup-makeup ni. Biasanya kan guys, dulu saya tengok-tengok deko shop. Saya ni apa bab, peminat deko shop juga. Pergi beli-beli barang, sebab murah kan. Sepertinya mau murah kan, gratis-gratis gitu. Terus dulu makeup dia tiada yang ini punya, yang macam estetik begitu. Dia macam biasa-biasa saja. Jadi setelah beli segituan, sebab ada jual makeup kan, buat apa puas sayang-sayang gitu. Jadi sekarang ini saya beli sebab saya mau buat video. Saya penasaran loh dengan semua yang ini, yang ini. Ada glitter-glitter. Saya penasaran. Coba kita try dulu lah letak di tangan. Tengok guys. Ay ay ay. Dia agak berlebah. Alah, dia nampak lah. Kamu boleh nampak tuh. Dia berlebah. Nah, nampak. Jadi kita guna yang tadi saya bilang bukan. Jadi yang kalau macam glitter-glitter dia, dia juga berapa terang lah. Tapi it's okay. Oke juga bah. Untuk makeup 2 ringgit 30 sen. Nah, oke bah guys. Iya, oke bah. So guys, lepas tu saya akan pakai eyeliner. Kamu boleh nampak ni saya punya eyeshadow. Cantik juga bah guys. So, sekarang saya akan pakai eyeliner yang dari Eco Shop. Oh, ini comel kan? My gosh. Dia macam yang tu pen tu, yang tu. Oh guys, tengok dia punya apa? Dia macam anu, dia bukan berbulu. Kan yang saya punya eyeliner tu dulu berbulu tu, dia senang te apa ni nama dia? Susah mau cakap, dia te gitu bah. Jadi ini dia macam begini saja. Smart. Jadi jom kita try pakai. Siapa saya tambah? Biarlah saya tambah aja semua. Oke.
Okay, guys, inilah. Inilah hasil dia. Saya buat yang sebelah lagi. Inilah hasilnya, eyeliner 2 ringgit 30 sen. Bagi saya juga, cuma satu pada lukis eyeliner. Hai, tapi tidak apa lah. Okay juga. Yeah. Kita kembali kepada blush on yang ini. Yeah. Dan di Eco Shop dia tidak highlighter, dia ada blush on sejak. Dia ada dua jenis blush on, yang warna pink begini sama yang warna ada coklat-coklat. Jadi actually guys, saya baru ingatkan saya mau beli apa brush, tapi saya tetap beli di Eco Shop. Jadi saya terpaksa gunakan eyeshadow punya balik tadi. Saya kan biasanya tidak guna brush sudah, kalau buat makeup saya guna yang lipstick tuh saya segini-gini, terus saya gitu-gitu guna tangan, saya rasa lebih cantik kan. Jadi oleh karena saya lupa beli di Eco Shop, terpaksa pakai ini. Jadi kita try. So yeah, inilah hasilnya. So di Eco Shop tidak maskara, jadi cuman anda pengen lapai maskara kan, lagi pun ada jual bulu mata, jadi saya pakai sajalah. So saya mau apa adanya punya makeup. Guys, yang terakhir lipstick. Dulu saya ingatkan ini eyeshadow nih guys, saya ingat eyeshadow. Terus sekali saya tengokkan, aduh susah mau buka. Sekali saya tengokkan lipstick bapula nih. Nah lipstick. Nah, dia ada banyak jenis lipstick dia. Dan dia ada bagi ini juga untuk lukis lipstick. Dia ada cermin juga guys. Nah, jangan kamu risau, ada cermin juga. So, bagi saya okay lah kan 2-3 nih, 2-3. Murah, cukup murah sudah, tapi dia ada banyak sudah ini lipstick. So, mungkin saya akan pakai yang merah saja lah yang ini. Ya. Itu saja lah. Mungkin boleh, oh mungkin ini boleh kasih campur color, jadi saya try kasih campur-campur lah. Oke. Nah, coba kita try, okay, guys. Banyak-banyak bakal ini. Kamu nampak kalau bibir saya bakal sudah tidak berapa terang dia punya color, tapi smart. Natural, nampak natural. Nah, nampak natural punya. Kita try campur color yang terang sikit, yang sebelah deh tadi tuh yang Nina. Kita try. Nah guys, okay bah, not bad. Ya sebab tu saya punya apa mau tercabut sebab itu saya biar sejala yang penting nampak cantik. So guys yang terakhir ini bulu mata. Saya suka ni bulu mata macam 3D punya bulu mata. So mari kita try pasang. Harap dia okay lah, okay. By the way guys, saya punya gam yang bulu mata ni. Saya beli yang Eco Shop punya sebab tiada, jadi saya beli yang di kedai-kedai makeup. Kasih kering dulu baru kita pakai balik, okay? Okay, my guys, cantik banget, tinggal. So inilah hasilnya guys, makeup saya. Jadi apa kamu rasa, okay atau tidak? It's worth it atau tidak dengan harga 2 ringgit 30 sen saja? Kamu rasa okay? So bagi saya okay juga, cuma mungkin saya tiap pandai bermakeup jadi dia nampak begini. So mungkin kalau kamu bermakeup mungkin lebih bagus. So sebab saya ini tidak berapa pandai bermakeup guys, saya just makeup apa adanya ikut saya punya kemampuan saja. So, begini je lah hasil dia. So, saya harap kamu enjoy lah tengok video saya. Kalau macam ada ayat-ayat yang
bikin kamu rasa sakit hati atau macam kamu rasa bikin panas, saya minta maaf. Dan saya harap kamu paham lah apa saya cakap dari awal mula saya YouTube sampai sekarang. So, you guys enjoy this video dan jangan lupa kamu like, comment, dan subscribe. Bye!